Karena ada beberapa pertanyaan soal grinder Kova Alpha yang aku punya, akhirnya aku bikin video ini. Terutama aku mau share tentang grind size yang dimiliki mesin grinder Kova Alpha ini. Mesin grinder ini memiliki fitur ukuran penggilingan cukup lengkap untuk berbagai tipe penyeduhan kopi. By the way, aku pakai grinder ini sudah hampir setahun. Masih aman-aman aja, belum ada kendala. Ini aku coba buka bagian blade-nya dan aku coba bersihkan terlebih dahulu agar perbedaan size-nya dapat terlihat dengan jelas. Untuk percobaannya, aku masukin 3-4 sendok makan biji kopi di setiap ukurannya. Mesin ini memiliki pilihan ukuran, yaitu ada espresso, mocha, filter, pour over, dan French press. Yang pertama, aku coba grind ukuran espresso. Aku pilih ukuran yang paling halus ya. Dan hasilnya halus sekali, cocok dan sesuai kebutuhan untuk bikin espresso. Kita bersihkan lagi agar tidak tercampur hasil grindernya. Yang kedua, grind size mocha. Hasilnya. Berikutnya filter, pour over, dan French press. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke hasilnya ya. Ini adalah 5 ukuran dari mesin grinder Kova Alpha. Menarik untuk kamu beli, harganya cukup terjangkau loh, dengan fitur yang lengkap.